Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد, جماعة صلاة التراويح yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, berawal dari sebuah perkataan seorang syekh mengatakan, man ta'arrafa min nafsihi annahu sarat tariq alladhi wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang mengetahui dirinya berada pada jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ada'u ma aujaballah wa tarku ma harramallah wal istiqamatu ala hadzal din, barang siapa yang mengetahui dirinya berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah apa, melakukan segala kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, menjauh dari segala larangan-larangan Allah, dan kemudian konsisten ataupun istiqamah dalam agama ini, dalam melakukan ketaatan. Wa man ta'arrafa min nafsihi dzalik, barang siapa yang mengetahui dirinya di atas jalan itu, annahu fi hadhil hal min ahli taqwa, bahwasanya ia pada kondisi ini ia termasuk hamba Allah yang bertakwa. Jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitupun sebaliknya. Wa man ta'arrafa anna 'indahu shay'an min at-taqsir ka akli ba'd al-haram ka tanawuli ba'd ar-riba ka ghishin fil mu'amalah yaminun kadhibah qati'atu rahim wa ghairi hadha min wujuhil ma'asi. Begitupun sebaliknya, siapa yang mengetahui dirinya kemudian masih ada kekurangan, seperti apa contohnya, ka'akli ba'dil haram, masih memakan makanan yang haram, ka'akli katanawuli ba'dil riba, kemudian masih juga memakan makanan riba, ka'ghishin fil mu'amalah, masih menipu dalam bertransaksi atau bermu'amalah, kemudian kadhibun fil mu'amalah, kemudian berbohong ketika berjual beli, bermu'amalah, bertransaksi, yaminun kadhibah, juga masih bersumpah palsu, sumpah tapi bohong sumpahnya, dan juga qati'atu rahim, yaitu adalah memutus tali silaturahmi kepada kerabatnya, kerabat dekatnya, keluarga besarnya. Wa ghairi hadza min wujuhil ma'asi, dan maksiat-maksiat lain yang selain dari ini semua. Falya'lam, maka ketahuilah bahwasanya dirinya apa? Annahu fi hadhil hal al-iman wa taqwa naqis, iman dan takwanya berkurang. Wa annahu yahtaju ila tarqi, bahwasanya dia apa, dia harus memiliki kemudian amalan-amalan penambal untuk menambal kekurangannya tadi. Wa annahu yahtaju ila tarqi falyahris ala tarqi, maka kemudian bersegeralah untuk apa, untuk kemudian menambal kekurangan-kekurangan yang tadi. Falyahris ala tarqi bimadza, kemudian dengan apa kita menambal kekurangan tadi, bitaubati wal istighfar, dengan taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga meninggalkan segala larangan-larangan ataupun segala hal yang menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat tarawih semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kemudian seorang mukmin yang berakal itu
أن المؤمن العاقل أنه في هذه الحال يعني يعلم. Bahwasanya seorang mukmin yang pandai, yang cerdas, itu mereka akan tahu bahwasanya hidup di dunia ini itu ada pasang surutnya. Ada ketika keimanan kita sedang melemah, juga ada ketika keimanan kita menguat. Makanya kemudian fi naqsin wa ziyadah, fi dha'fin wa quwwah, abadan abadan hatta yalqa rabbahu. Begitu seterusnya. Enggak bisa kemudian kita sebagai seorang manusia imannya lemah terus, enggak bisa. Pasti ada kuatnya juga. Juga pasti ada pertengahannya antara lemah dan kuat. Seperti ini seterusnya sampai kemudian kita bertemu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala khatar, kata seorang ulama ini. Wa huwa alal khatar. Ini pun masih ia dalam, masih dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Karena pasang surut tadi itu. Maka kemudian falyahris an yalzamal khaira wa yathbuta alayhi ghayata ma yumkinuhu. Maka kemudian sudah sepantasnya untuk bagi kita untuk apa? Untuk kemudian selalu istiqamah dalam melakukan segala ibadah apapun itu. Wa yathbuta alayhi ghayata ma yumkinuhu, dan kemudian berpegang teguh kepada apa? Kepada kebaikan-kebaikan ataupun ketaatan-ketaatan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jamaah salat rawih semoga dirahmati Allah taala. La'allahu idza adrakahu al-ajal fa idza huwa ala halati kamalin la ala halati naqsin. Dan semoga ketika Allah memanggil kita, ajal kita datang, maka semoga saja keadaan kita, iman dan takwa kita itu di posisi atas, di derajat yang paling tinggi, yang sempurna, bukan kemudian pada derajat ataupun darakat yang masih lemah. Maka kemudian jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah, penting sekali bagi kita seorang hamba yang kemudian menginginkan menjadi seorang hamba yang terbaik itu untuk selalu istiqamah. Istiqamah ini sangat penting sekali. Istiqamah dalam kebaikan, ketaatan, konsisten, selalu konsisten. Dan juga jangan kemudian terlalu berlebihan dalam urusan dunianya. Jangan terlalu condong kepada dunianya. Maka kemudian ada sebuah syair, dikatakan dalam sebuah syair, hiyad dunya aqallu minal qalil wa aashiquha adhallu minal dhalil tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Hiyad dunya aqallu minal qalil, bahwasanya dunia ini itu adalah sesuatu yang paling sedikit dari yang sedikit. Dunia ini loh pak, yang sebesar ini itu adalah sesuatu yang paling sedikit dari yang sedikit. Wa aashiquha adhallu minal dhalil, dan pecandunya, pecandu dunia, orang yang hidupnya hanya untuk dunia, mencari dunia dengan segala caranya, walaupun itu makruh, haram, ditabrak semuanya, itu adalah orang yang adhallu minal dhalil, orang yang paling hina dari yang hina. Coba, udah paling hina dari yang hina. Tusimmu bisihriha qawma wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Dan dunia ini dengan sihirnya itu dapat menolikan dan membutakan seseorang. Seseorang itu pak bu, kalau sudah buta dengan dunia ataupun tuli dengan dunia, ya sudah, tidak mungkin kemudian nanti mudah untuk dinasehati, susah gitu. Makanya dunia ini jangan kemudian kita masukkan kepada ke hati kita, namun cukup di genggaman tangan. Ketika misalnya Allah kok kemudian memberikan kita musibah dengan sesuatu di dunia ini, kita mudah untuk melepaskannya. Namun kalau kita taruh di hati, maka akan sulit, sulit dilepaskan gitu. Maka ini sebuah syair yang saya ingat sekali, bahwasanya ini luar biasa sekali. Jadi ketika kita mengejar dunia ataupun ketika ada sesuatu yang hilang dari kita, maka ingat ini tadi, hayat dunya aqallu minal qalil wa aashiquha adhallu minal dhalil tusimmu bisihriha qawma wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Dan mereka kebingungan tanpa adanya petunjuk. Orang kalau sudah benar-benar condongnya kepada dunia, hal-hal apapun itu diterobos pak.
mau itu haram, mau itu apa namanya makruh, semuanya diterobos. Maka kemudian orang itu kalau sudah condongnya dunia, maka kemudian akan sholat-sholat apa namanya kewajiban-kewajibannya akan tertinggal, ataupun akan meremehkan hal-hal yang wajib. Contohnya sholat. Orang itu kalau sudah condongnya dunia, nggak peduli dengan apa namanya akhiratnya, itu akan mudah meremehkan yang fardu-fardu. Dan ketika orang sudah meremehkan yang fardu, maka ia akan meremehkan yang sunnah. Begitu juga ketika seseorang ini sudah meremehkan yang sunnah, maka ia akan meremehkan yang makruh-makruh. Ketika orang sudah meremehkan yang makruh-makruh, maka ia akan meremehkan yang haram-haram. Apapun itu, terobos, terjang, walaupun haram sekalipun. Dan ketika sudah meremehkan yang haram-haram, maka tinggal tunggu mati imannya saja. Sudah orang kayak gini sudah akan mati imannya, hilang, hitam hatinya. Jemaah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita kemudian untuk selalu istiqamah, untuk selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah taala, dan untuk selalu memprioritaskan akhirat kita dibandingkan dengan dunia kita. Dan jangan menuruti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Maka dalam sebuah syair juga dikatakan, innal hawa lahwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawanin sari'u hawani. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah hawa nafsu itu sendiri. Dan orang kalau sudah terjatuh pada hawa nafsunya, maka ia sejatinya tergelincir, terjerumus pada hawa nafsu itu sendiri. Ini hawa nafsu ini luar biasa. Ketika orang sudah menuruti, maka akan condong kepada dunianya. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita untuk selalu beristiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Apalagi ini sekarang udah mulai masuk 10 akhir di bulan Ramadan, maka sudah sepantasnya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin untuk selalu mengecas iman kita, selalu menambah amal-amalan kita dengan membaca Al-Quran, dan kemudian salat qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.